warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi yang jenengan alami ini mungkin banyak yang ngaji saya lewat YouTube, sehingga saya berharap konstruksi pikiran ini sama. Nanti saya bantu ya supaya semua kalimat yang sering Anda baca, saya bantu supaya Anda tahu mana. Yang pertama tentu kita Islam ini berdasar kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang dibawa semua nabi. Lalu makna dari tauhid adalah mengakui tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Saya gak biasa pengajian umum, tapi ini spesial karena saya ingin sujud di bumi ateis. Dari awal saya ini sebetulnya tanpa dirayu sudah kepikiran. Dirayu lama sama Mas Eko ini, sudah ngerayu masih bilang nanti ada lelangan besar. Tapi tadi katanya panitia hasil lelangnya sekitar 60 juta ya. Itu dibangunkan masjid, jangan untuk mes ya. Supaya saya ikut amal. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedunyan, ya kayak jenengan lah kira-kira. Ya kayak mbak-mbak ini ya agak mata duitan dong. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai ke pedagang. Pedagang itu nyari uang apa nyari dakwah? Ya semoga ada mirip-mirip. Ya itu nyari uang karena ada nurani Islam, sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam ada lah apa, tidak tahu, pokoknya mau ngaji ya berarti Islam alahi sunnah lah. Bahwa Islam itu agama yang mudah difahami, sehingga dibawa pedagang saja ya kasir, dibawa orang yang kedonyan kayak jenengan juga kasir, dibawa orang baik ya kasir, dibawa orang broken juga kasir. Saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang gak benar saja bisa bawa. Ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saat tes ini kan di kampus ya, University yang global leader apa in the world. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Gedung universitas di begini. Kalau satu ditambah satu dua itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira satu ditambah satu dua itu musuh Anda pun mengatakan dua apa tidak? Ya, pekerja Korea bilang dua, rektor Al-Azhar juga bilang dua. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang dua. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang dua. Yang cemburu ya bilang dua, yang dicemburuin juga bilang dua. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan, itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua mu'in, cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngaku. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini. Ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud, sudah wujud, kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin gak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin gak? Gak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Dimana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Nah, bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima.
Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu sayang ini. Kalau orang sini mungkin bilang apa? Dewa atau apa? Gak tahu. Karena itu yang teman sampai ada teman saya. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutism, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang gak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lode juga bilang apa? 2. KPK juga bilang 2. Koruptornya yang ditangkap? 2. Eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang gak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim, salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi kafir. Itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenarannya gak bisa diganggu. Seperti Anda ini kan warga Indonesia, KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak ya? Oke, kan tetap ya. Maka dia tetap is. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka silakan saja, saya tidak ikut, paham ya? Sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid, itu menjadi muslim apa tetap kafir? Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah, kemudian menjadi kafir karena kalimat itu faham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini gak ada apa-apa aneh. Setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya khusnudzan sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tauhid. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis, kemudian ada tauhid. Ada sakduna, ada macam-macam. Karena kita ketika sholat, makanya saya tadi janji akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada iktidal mengatakan apa? Rabbana lakal hamdu, ayat baca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyikta min syaribat. Sama nani secara tradisi pesantren Rabbana do pengiran kita laka iku kadwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih, bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, tapi tasbih. Tidak ada yang nyari uang. Tidak ada yang nyari bond. Kalau di sini enggak, kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wa mil'ul ardi. Dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Ya. Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan
pujian. Dan ini betul. Siapa yang kira kalau di bumi Korea ada yang ngapal lagu Sakduna? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Gak ada yang kira. Siapa yang kira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah. Karena Glasnost itu dan Perestroika itu. Kemudian menjadi pecah-pecah negara Muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya. Semuanya menjadi negara Muslim. Karena dari awal lakal hamdu milus samawati wa milul ardi. Dan pujian itu pasti memenuhi langit, juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia, mungkin wajar di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea, ternyata benar. Dan Anda-Anda ini, kalian semua termasuk pembuktian benarnya wa milul ardi. Keren kan teman-teman? Keren sekali, bukan sekedar keren. Makanya saya jarang diundang kajian mau mau, tapi diundang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Bentuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu lil usamawati wa mil ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak. Gak apa-apa. Karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris. Jadi ribet mah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga. Namanya pekerja saja nyari uang. Dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus. Gak apa-apa, maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjih bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah halal. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semuanya tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini, kemudian mereka insaf atau sedang insaf, tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat, ini apa? Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja, Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardh. Masih ditambahi wamil umasita min syaibat. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wamil umasita min syaibat. Dan pujian kepada Engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang Engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan, di Argentina dan sebagainya. Nanti suatu saat juga perlu dengan pujian, karena tetap Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu majika min syairah. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimah. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita ada cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena enggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya enggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena ada tetap semua mencintai. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa?
nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaanku, mencukupi. Tapi kalau di sini lazim, karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya yang mau pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid itu. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, tidak usah memaksakan. Yang jelas saya sudah ikut nyumbang melelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk tamatnya juga nggak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang nggak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan karena alasannya ini untuk masjid, imam kan nggak masjid. Jadi kalau imamnya nggak diservis kemudian mutung terus pulang ke Indonesia, ini jadi masalah. Tapi saya juga agak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya tidak suka yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan itu digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat. 5 kali 30 berapa? Kira-kira 150. Berarti per sholat dapat berapa? Kan biasa potong gaji kalau singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, komat sendiri, sholat sendiri. Itu nasir kurang-kurang seragian dan salah tiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka ya. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya salah tiga sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax. Memang kiainya cerita nasib kiai di salah tiga sebetulnya. Itu good job. Tapi tetap sholat. Sehingga cerita orang tadi cerita imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai gear ini. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama di Indonesia dia ngomongin gini, makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya. Itu kagetnya bukan main. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya di Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tanpa gaji. Dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam. Tidak keren mana imam yang digaji sama anda? Kerennya enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jamaahnya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas, tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya. Gimana? Imamnya baik yang tapi jamaahnya baik yang peduli nasib. Tapi sekali imam dari awal gak ikhlas itu harus dibahami. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung, oh setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini? Setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang, kemarin duhur Pak Yai dan imamin, kemarin asar dan imamin, terus dihitung. Bisa enggak agama akan berjalan seperti ini? Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka. Tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya si Gina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu gak mau betul. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masuk, semuanya Mesir, itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh
masyarakat adalah begini. Lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang paroi, yang zuhud. Lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu abahnya dato pecundang. Tahu sama pecundang, orang yang gak tangguh jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang pas, padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya, kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang dolim, pasti kalau taruh kambing tinggal ya kacau. Apalagi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi, lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh, harus ada suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana bahwa orang mengkomplain begini, begini, begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing. Agama itu milik Allah Subhanahu. Buat saya pikir dan saya pikir tetap jalan. Nah, ini terbukti dengan ulama yang enggak, mufti yang enggak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampai pikir malah rusak. Sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul. Karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena khidmat, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita khidmat agama serius karena kita ingin mengkhidmati agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita, karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu. Coba pasangan kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu. Zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo? Agama ini innallaha ta'ala yahfadzina innallaha ta'ala la yudhi'u khilafata waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau intaqala ila rafiqil ala, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah. Diteruskan tabi'in, diteruskan para wali somo, diteruskan yang sampean yang jauh di bawah wali somo, sejauh-jauh. Tapi agama jalan sampai Korea. Agama jalan sampai apa? Dulu wali somo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampean, bayangkan sampai mana? Coba kalau Allah tidak ngurus, tidak bisa. Yang menggerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Maksudnya yang tukarannya itu musiman, yang
parahnya permanen, rupanya musimah. Setelah melihat yang lebih cantik, katlet babon, gak tahu. Jadi semoga katlet kecil ini bagian dari kafaroh sampean. Jadi kafaroh kesalahan-kesalahan sampean. Agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya? Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap mengajari anak-anaknya tauhid. Itu ada cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Cekna. Mungkin gak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Gak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tahu, cuma gak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet gak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu, bisa gak menghabisi? Donald Trump dulu termasuk Islamophobia, tapi setelah dia anti Islam, orang-orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Gak bisa. Makanya Korea pun gak bisa menghabisi Islam. Kalau sampai menghabisi Islam sendiri bisa, karena tuh gak mau sholat, gak mau zakat gitu. Sampai, tapi sampai entok ya Islamnya habis, Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang berdakwah. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu juga oleh apa pedagang pejaran, pejagang apa ini. Gak apa-apa sejarah itu meskipun sebagian menentang gak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada, pasti sebagiannya memang seperti itu dan itu gak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main, apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati loh kalau apa puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini geralannya, kata orang-orang ateis gitu, dicarikan patungnya, itu sholat juga ada patungnya, ini gimana ini ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola, kayak Sulaiman Al-Fahim maksudnya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya berorang sholat gak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Gak usahkan daftar jadi mu'adzin di sini. Apa nyanyi Sa'duna di sana juga. Dulu Aljazair itu bencinya bukan main. Apa Prancis sama orang Islam bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia. Terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Prancis itu mencintai Islam, itu barokahnya sepak. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Prancis dikenalkan lewat pemain sepak. Dan di Korea ini agak unik, dikenalkan lewat pecinta bola. Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah aman. Sampai ada sahabat. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang roja, itu kurang optimis. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini dimangka nayar subuh awal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus-menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu. Agama ini dimangka nayar subuh, coba bahasa Arabnya roja, yarju rojaan, maknanya harap. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang tukang putus. Coba agama ini begitu luar biasa, dibawa orang yang macam-macam. Di, tadi di Prancis dibawa oleh pemain apa? Ada masjid di Inggris, dia dibawa mahasiswa-mahasiswa itu yang dulu sebagiannya gak pernah ngaji. Setelah di Inggris jadi komunitas pengajian. Di Korea dibawa tadi pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu
punya uang. Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa. Sudah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berharap. Semoga ini tetap apa? Satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu apa? Robbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milhuma syi'ta min syai'in. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi Korea, termasuk buminya. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah apa? Dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti panitia harus meng-share itu, ini Musnad Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, Al-Dila, Dila 2. Sudah ada punya? Nanti di-share ya. Al-biladu biladu wa, bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal-ibad ibadu wa, semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu, fahaythuma asobta khairan fa'akim. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, fa'akim, kamu tidak apa-apa di sini. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, dapat sewa masjid. Tidak tahu sewa apa permanen, pokoknya ini bagus gitu. Buminya dirayu. Bumi meskipun ini enggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Enggak harus ada kompromi. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok. Nih, tapi aneh di Indonesia, enggak aneh di sini, sampai tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya, ya ada eskal-eskal amat, sudah. Enggak jagal-jagal amat karena kondisional apa? Jadi nanti kita panitia supaya mengeser tadi hadis riwayat siapa, Imam Ahmad bin Hanbal, yang diriwayatkan oleh salah satu minal asroh al-mubasyari Nabi Jannah, yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al-biladu biladu wa, negara mana saja adalah negara Allah. Wal-ibad ibadu wa, semua hamba adalah hambanya Allah. Fahaythuma asobta khair, dimana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'atim, kamu tidak apa-apa berdomisili. Saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama, kasajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa farruha sama. Dan kalimat tauhid ini pasti tukti ukulaha kullahin biidzni rabbiha. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia. Meskipun dia orang fasik, orang enggak benar, tetap tukti ukulaha kullahin biidzni rabbiha. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi Muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja Muslim, kemudian menyisakan asar Islam. Apa jejak-jejak apa? Tidak apa-apa. Pasti kalimat ini tuh tiukulaha kullahidin biinfirok. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah tuh tiukulaha kullahidin biinfirok. Anda tidak usah khawatir. Bahwa apa yang Anda lakukan, apapun kecilnya, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharahu, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Misalnya Anda sudah pulang ke Indonesia, ada orang sholat di masjid ini. Ini era kan ini, era mas ini. Nanti setelah itu ya, ini era mas ini. Menjadi familiar Islam juga barokahnya muasis-muasis ini, pendiri-pendirinya. Semoga kalian semua barokah dan fitun jawal akhirat.